telah terhubung dengan dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda, Dr. I Gusti Ayu Nyoman Partiwi. Selamat pagi Dr. Tiwi, apa kabar? Selamat pagi Mbak, sehat Mbak, sehat dan happy. Oke, happy ya dok ya. Nah gimana nih, se-happy apa sih dok dengan adanya kabar bahwa adanya izin darurat untuk penundaan vaksinasi khususnya untuk anak usia 6 hingga 11 tahun nih dengan vaksin Sinovac? Ya, sebetulnya ini kan yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang tua, juga kita ya dokter anak sebagai pelayan atau pendamping orang tua dalam membesarkan anak. Jadi kemarin kan kita sudah mulai yang 12 tahun ya, dan nggak kedengeran efek samping yang berat lah ya. Jadi kalau ada demam sedikit atau bengkak sedikit itu lumrah. Semua vaksin pasti ada yang beberapa anak yang bisa terjadi seperti itu. Tapi itu tidak berarti apa-apa dibandingkan kegunaan dari vaksin itu sendiri. Oke, nah sebetulnya kalau dari kacamata Dr. Tiwi sendiri, urgensinya nih seberapa penting sih dok? Ya, kalau untuk COVID saya rasa untuk anak urgent ya, karena kan apalagi sekarang anak-anak memang harus sekolah ya, jadi sekolah ini ya sudah menjadi keharusan. Artinya kalau mereka sudah terpapar dengan teman-teman atau orang banyak, tentu saja ini memerlukan proteksi ya. Walaupun dalam pelayanan kami di sini di Rumah Sakit Bunda, COVID pada anak tidak berat, tetapi ada orang-orang tertentu yang berpotensi untuk menjadi berat, di mana anak ini bisa menjadi penular ya. Yang saya kawal atau kami kawal di sini banyak sekali yang tanpa gejala ya, bukan berarti mungkin tidak berbahaya untuk anak itu sendiri, tetapi untuk lingkungan seperti untuk eyangnya misalnya atau orang-orang dengan komorbid atau anak-anak tertentu yang dengan komorbid ya, seperti misalnya anak dengan penyakit jantung bawaan, anak dengan diabetes. Nah itu tentu saja lebih emergency mereka untuk kita lindungi. Oke, nah sejauh ini kalau di lapangan dok, anak-anak seperti apa sih yang masuk dalam kategori risiko tinggi nih terhadap COVID-19? Ya, sebetulnya sih anak-anak dengan penyakit-penyakit kronik atau penyakit-penyakit bawaannya seperti tadi ya, jantung bawaan, kemudian anak-anak dengan diabetes ya, kemudian anak-anak mungkin yang punya penyakit-penyakit kronik seperti asma yang berat, itu adalah mungkin yang kita harus ekstra kalau mereka mendapat atau terpapar dengan COVID. Tetapi anak-anak dengan vaksinasi yang lengkap, sebetulnya itu lebih sedikit potensinya. Maka itu Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebelum vaksin COVID ini bisa dikerjakan pada anak, itu menghimbau bahwa vaksin-vaksin yang memang harus didapatkan oleh anak itu harus diberikan supaya kalaupun dia kena COVID hanya COVID saja. Dan tadi seperti saya jelaskan, COVID pada anak sebetulnya seperti flu-like ya, banyak sekali yang tidak ada gejala apa-apa, paling cuma muntah sedikit udah gitu, mereka udah lari sana lari sini, dan karena mereka tidak merasa sakit, tentu saja itu justru berbahaya untuk lingkungan, di mana lingkungan yang tadi orang-orang dewasa atau orang-orang yang sudah sepuh dengan komorbid itu yang sebetulnya lebih berbahaya. Jadi anak ini lebih seperti tertular sebetulnya ya. Jadi sebetulnya kalau anak-anak mayoritasnya sebetulnya tidak bergejala ya dok ya, tapi justru ini akan berisiko terhadap lingkungannya. Nah tapi kalau untuk orang tuanya yang sudah anti vaksin duluan nih, resikonya bagi anak-anak gimana nih dok? Ya, pada kesempatan ini kita juga tentu saja menghimbau ya pada orang tua yang anti vaksin ya, bahwa COVID ini kan sudah terlihat ya di dunia itu memporak-porandakan semua ya, ekonomi, kesehatan, ya mental ya. Jadi mudah-mudahan dengan pelajaran ini orang-orang tua yang anti vaksin selama ini terketuk hatinya untuk mulai membuka pintu untuk mengizinkan anak-anak untuk divaksin. Oke, nah kalau misalkan anak-anak yang sebelumnya tidak diberikan vaksin atau tidak digencarkan vaksin oleh orang tuanya nih, gimana dok efeknya ke anak-anak nanti? Ya, jadi artinya begini, pemberian vaksin itu kan sebetulnya untuk menimbulkan antibodi. Jadi kalau penyakitnya ada, maka antibodi itu akan berperan untuk melindungi supaya dia tidak ada atau tidak bergejala. Itu sebetulnya ya. Tentu saja kita harus dengan pelan-pelan menjelaskan pada orang tua bagaimana vaksin itu bekerja. Kemudian juga apakah ada efek samping dari vaksin itu kita juga harus jelaskan. 1-2 anak memang bisa demam, bisa bengkak, itu kita harus paparkan. Ya, berpulang kembali pada pemahaman orang tua terhadap vaksin itu sendiri. Kita sendiri kan sebagai tenaga kesehatan juga tidak bisa memaksa kalau memang orang tua tidak mengizinkan. Tetapi mudah-mudahan
dengan mereka melihat bahwa anak itu harus sekolah, kemudian mereka harus terpapar dengan teman-temannya, dengan guru, atau misalnya mereka mau ajak rekreasi misalnya, itu kan mereka ada potensi untuk terpapar dengan COVID gitu ya. Memang mungkin untuk anak-anak mereka, mudah-mudahan mereka juga sehat walaupun tidak divaksin, mungkin mereka tidak masalah, tetapi mungkin lingkungan gitu. Itu yang semua orang harus pemahamannya tentang COVID dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan itu harus dipahami dengan sejelas-jelasnya oleh orang tua, dan itu tugas kita masyarakat, tugas kita tenaga kesehatan. Oke, Dokter Tiwi, yang menjadi concern nih banyak orang tua kan ini terkait dengan efek samping dari vaksin. Nah, kalau misalkan kebanyakan orang dewasa kan efek sampingnya bisa sampai demam gitu, kemudian juga pegel-pegel gitu, Dokter. Nah, kalau untuk anak sendiri efek sampingnya ini yang terparah nih bisa seperti apa sih, Dok? Apakah perlu dikasih paracetamol atau mungkin perlu tindakan yang lebih lanjut nih, Dok? Ya, sebetulnya COVID ini kan flu, jadi sejenis flu sebetulnya ya. Selama ini kami melayani pemberian vaksin-vaksin yang ada, itu vaksin flu itu adalah vaksin yang ringan ya, side effect-nya itu sangat ringan, boleh dibilang jarang ada gitu ya. Tentu saja pemberian obat-obatan seperti paracetamol atau obat-obat panas lainnya, tergantung berapa besar efeknya di anak itu sendiri. Kalau memang ringan saja ya tidak perlu, tapi kalau misalnya anak sampai nyeri misalnya ya, nyeri di tempat vaksin atau sakit kepala atau demam, ya tentu saja boleh saja diberikan paracetamol gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan anak merasa efek samping, tindakan pertama nih yang perlu dilakukan apa saja, Dok? Sebetulnya sih efek samping dari vaksin Sinovac ya, kalau kita melihat anak-anak yang sudah dilakukan itu jarang sekali ada yang berat ya. Tetapi 1-2 kasus ya, bukan pada anak ya, pada orang dewasa juga kan ada yang di sini paling berat kita lihat itu urtika ya, jadi sampai gatal gitu ya. Ya tentu saja obat-obat alergi yang kita kasih. Kalau panas ya obat panas. Yang sering mungkin nyeri lokal di tempat divaksin, yaitu paling kita kompres misalnya supaya nyerinya hilang. Kalau sangat sampai tidak bisa menggerakkan tangan karena mungkin nyeri atau bengkak, ya kita bisa pakai paracetamol juga, karena paracetamol itu kan di samping untuk panas juga untuk menghilangkan atau mengurangi nyeri. Ya, tapi dibandingkan dengan kegunaannya atau manfaatnya vaksin itu sendiri, boleh dibilang efek samping dari vaksin itu sangat kecil. Oke, jadi manfaatnya ini justru lebih besar ya, Dok, daripada efek sampingnya jauh sendiri. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dokter Tiwi, BPOM kan mengatakan kalau misalkan vaksin Sinovac ini kan cukup aman untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Nah, sebetulnya indikator-indikator kalau misalkan vaksin ini dikatakan aman bagi anak ini apa saja sih, Dok? Ya, kemarin saya juga mendengar konferensi pers dari BPOM yang dihadiri oleh Ketua IDAI dan pakar vaksinasi Prof. Hindra Irawan Satari. Itu dikatakan bahwa justru efek perlindungannya itu di anak itu jauh lebih bagus daripada di dewasa. Ini tentu saja sangat membahagiakan ya, dan sangat baik efeknya untuk perlindungannya terhadap anak itu sendiri, karena anak itu di samping mereka juga respons antibodinya mudah-mudahan lebih tinggi, sehingga mereka sendiri terlindungi. Kalaupun dia virusnya masuk, mungkin virus itu mudah sekali ditekan replikasinya itu kita sendiri. Jadi artinya buat kami tentu saja ini akan sangat sangat membuat nyaman baik untuk anak, orang tua maupun kami sebagai tenaga yang akan memberikan vaksinasi pada anak. Mungkin itu yang kalau di atas 6 tahun 11 tahun atau yang sudah dikerjakan aman, harusnya sih umur 5 tahun atau 4 tahun itu harusnya aman. Tetapi tentu saja kalau mengerjakan vaksin harus ada penelitian-penelitian ya, seperti yang sudah dikerjakan oleh BPOM dan aparat-aparat yang membantu gitu ya. Jadi mungkin research-nya yang belum ada di usia 5 dan saya rasa akan dikerjakan segera. Jadi masyarakat sabar saja, pasti akan ada gitu ya. Karena kalau 6 tahun udah ya, 5 tahun harusnya sih aman, harusnya, tapi itu harus dibuktikan. Oke. Nah, saat ini kan memang tengah dilakukan uji klinis ya, Dok, terkait dengan vaksin untuk anak di bawah usia 6 tahun. Nah, kalau misalkan orang tuanya udah gak sabar nih untuk ngasih vaksinasi untuk anaknya, nah sebetulnya potensi atau resiko yang bisa muncul nih
apa saja sih dok kalau misalkan diberikan untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun? Yang jelas kalau belum ada instruksi resmi dari Kemenkes atau dari BPOM, tentu saja siapapun tenaga kesehatannya pasti tidak berani mengerjakan. Ya, karena kan kami kan tentu saja harus di backup oleh research. Tapi kalau memaksa, ya misalnya orang tuanya dokter mau melakukan sendiri, ya boleh-boleh saja gitu ya, tetapi tentu saja itu resikonya akan ditanggung oleh yang melakukan gitu ya. Saya pribadi sih menghimbau sabar saja dulu, kalau sudah sampai 6 tahun dikerjakan, mudah-mudahan sebentar lagi dikerjakan. Kalau efek samping sebetulnya pasti akan mirip ya, jadi tadi demam, kemudian mungkin nyeri lokal, mungkin kadang-kadang ada diare, beberapa orang dewasa juga ada yang seperti itu ya, beberapa remaja yang disuntik juga ada yang diare, ada yang tapi relatif ringan lah gitu. Oke, jadi memang efek sampingnya secara umum relatif ringan ya dok ya? Oke, dok. Ringan, ini sebetulnya termasuk ringan ya. Dokter Tiwi, mungkin pertanyaan terakhir nih, gimana nih cara menumbuhkan kesadaran kepada orang tua yang enggan ikut vaksinasi nih untuk anaknya, dan kira-kira nih tantangan kedepannya apa saja sih untuk menggencarkan vaksinasi khususnya untuk anak-anak di usia 6 hingga 11 tahun? Ya, terima kasih. Sebetulnya adanya pandemi COVID ini justru menggiring orang tua untuk datang ya. Jadi kami melihat memang efek negatifnya ada dari pandemi ini, tapi efek positifnya juga ada. Jadi mereka yang tadinya drop out vaksin, hanya vaksin sampai 2 tahun, itu mereka datang. Dan sekarang ini dengan dibukanya sekolah itu, orang tua juga sekarang mulai berbondong-bondong datang ke rumah sakit atau ke tempat-tempat layanan. Dan tentu saja kita sebagai tenaga kesehatan juga media ya, informasi-informasi yang seperti ini tentu saja akan membuat orang tua jadi mengerti dan termotivasi untuk melindungi anak-anak mereka. Karena ini kan sebetulnya program yang memang bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk anak, di mana orang tua biasanya sih sangat concern dengan kesehatan anak. Mudah-mudahan ini akan membuat seluruh anak di Indonesia mendapat baik vaksin COVID maupun vaksin-vaksin yang memang mereka harus dapatkan. Oke, jadi kita harapkan bersama ya dok supaya vaksinasi ya untuk anak-anak ini bisa digencarkan secara merata juga ya dok ya. Terima kasih dokter Tiwi. Terima kasih ya, banyak. Spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda telah bergabung bersama kami di Profit pagi ini. Sehat selalu dok. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.